Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim bekerja sama dengan Badan Narkotika Balikpapan menggelar tes urin kepada pilot dan pramugari berbagai maskapai penerbangan di Bandara Sams Pinggan Balikpapan. Satu persatu para pilot ini bergantian menjalani uji urin di bandara. Didampingi dan diawasi petugas, para pilot dari berbagai maskapai ini langsung mengumpulkan hasil urin mereka. Sebanyak 73 kru pesawat diperiksa. Dires Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Ahmad Syauri mengungkapkan dari tes urin yang diambil dari pilot dan pramugari maskapai Garuda, CityLink, Lion Air, Batik Air, Merpati, Wings Air, dan Sriwijaya seluruhnya negatif narkoba. Melakukan kegiatan tes urin, uji sampel terhadap kru pesawat. Dari 70 orang yang kita tes tadi sampai saat ini, kita peroleh hasil semuanya negatif, artinya tidak ditemukan kandungan narkotika. Ya nggak masalah, ini kan nggak masalah Pak ya, mendukung Pak ya, memang bagian dari mereka random gitu, nggak masalah. Jadi mendukung Pak ya, ada tes urin? Oh ya, mendukung sekali, nggak apa-apa. Ini kan upaya untuk apa, biar nggak kalau narkoba apa-apa gitu kan, ya bagus sebenarnya. Digelarnya tes urin kepada kru pesawat di Bandara Sams Pinggan Balikpapan dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.